Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau bikin gulai baga jamur merang. Ini jamur merang atau jamur sawit ya? Ini versi gulai baga khas Pariaman. Biasanya di Pariaman itu gulai baganya pakai daging. Kali ini kita ganti pakai jamur. Oke, cus ke bahan-bahannya. Ini nanti ada di deskripsi box ya. Description box. Nanti aku tulis di situ bahan-bahannya. Ini kita haluskan dulu. Kemudian kita siapkan kuali untuk menumis bumbu halus. Awal pertama kali itu kita tumis dulu bawang prei sama daun kunyit. Daun kunyit itu menambah aroma wangi khasnya ya. Kita tumis sampai harum, kemudian kita masukkan bumbu halus yang udah kita blender tadi ya. Kita tumis barengan sampai mengeluarkan aroma yang wangi. Konsrangkan sereng terus. Oke, ini udah mulai ini ya, naik minyaknya, udah mulai mateng, wanginya juga udah mulai kecium, pedas tapi masih sopan lah di hidung. Kemudian kita tambahkan air secukupnya. Aduk lagi dan tambahkan bumbu perduniawian. Bumbu duniawi ya, ada garam, micin, penyedap lah. Sampai mendidih, kemudian kita masukkan jamurnya. Ini jamur sawit ya, guys ya. Masukkan jamurnya, kemudian kita aduk-aduk lagi, ratakan dengan kuah. Enak banget ini. Kenyal-kenyal gimana gitu. Mantap. Oke. Ini udah apa ya? Udah rata. Kita tunggu mendidih sampai mateng. Nah, ini dia penampakannya. Ini enak banget. Kalian harus coba ya, guys ya. Ini benar-benar kenyal gitu. Kalau kalian suka pedas, pasti suka di jamur dimasak kayak gini. Karena ini benar-benar enak. Serius. Sudah mateng, siap kita sajikan. Teman-teman jangan lupa ya, like, comment, dan share postingan aku kalau kalian suka. Semoga postingan ini bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum.